ポジパンと一緒に日本語を勉強しましょう。ブラジルバーサジパンブルサマケポジパンニュー。バーサジパンハリーニーアダラどちら。オッケー、北村や。どちら merupakan suatu ungkapan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tiga hal tergantung konteks kalimatnya, yaitu untuk menanyakan nomor satu, tempat, yaitu di mana atau kemana, karena merupakan bentuk yang lebih sopan dari toko. Nomor dua, pilihan di antara dua benda, yaitu yang mana di antara dua pilihan, serta nomor tiga, olan, yaitu bentuk halus menanyakan siapa.Contoh penggunaan どちら adalah すみません、会議室はどちらですか? Artinya, permisi, ruang rapat di mana? 青い服と赤い服とどちらが欲しいですか? Artinya, di antara baju biru dan baju merah, mau yang mana? どちら様ですか? Artinya, siapa? Atau dengan siapa saya sekarang berbicara?Gimana teman-teman? Do desu ka? Apakah bisa dipahami? Wakarimashita ka? Selanjutnya, kita coba latihan soal bersama yuk. 次は一緒に練習問題をやってみましょう。 Nomor 1. Di antara pilihan berikut, mana yang bukan arti dari dochira? A. Siapa? B. Dimana? C. Yang mana? D. Mengapa? Jawaban yang benar adalah D.Mengapa? 正解は D の Mengapa です。 Nomor 2. Bagaimana mengatakan dengan siapa saya sekarang berbicara dalam bahasa Jepang? A. どちらがいいですか? B. どちら行きますか? C. どちら様ですか? D. どちらですか? Jawaban yang benar adalah C. どちら様ですか?正解は C のどちら様ですかです。Nomor 3. Bagaimana mengatakan stasiun di mana dalam bahasa Jepang? A. 駅はどちらですか? B. 駅はこちらですか? C. どちらの駅ですか? D. こちらの駅ですか? Jawaban yang benar adalah A. 駅はどちらですか? 正解はA の駅はどちらですか?です。Kalian benar berapa? Bisa jawab ketiga soal tadi kan? いくつ正解しましたか? 3つの問題答えられましたよね。Intinya, どちら digunakan untuk menyatakan di mana atau ke mana, yang mana di antara dua pilihan, dan siapa. ありがとうございますや、sudah nonton! Supaya nggak ketinggalan informasinya, silakan lihat Bebekepo Jepang,Follow Twitter dan IG Kepo Jepang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Kepo Jepang ya. Mata ne!